Film Siksa Kubur karya sutradara Joko Anwar kembali menunjukkan progres yang bagus. Pada hari ke-11 penayangannya di bioskop, film Siksa Kubur mengumpulkan 3 juta lebih penonton. Kabar tersebut disampaikan oleh sutradara Joko Anwar melalui unggahan Instagramnya. Siksa Kubur sendiri menceritakan tentang Sita yang diperankan oleh Farhadina Mufti yang ditinggalkan orang tuanya karena bom bunuh diri. Sejak saat itu, Sita tak lagi percaya terhadap agama. Sita bahkan mencari orang paling berdosa untuk masuk ke dalam liang kubur dan membuktikan bahwa agama dan siksa kubur tak ada. Namun, ada balasan menanti atas rasa penasaran Sita. Penonton Siksa Kubur ini masih bisa terus bertambah selama penayangannya di bioskop. Siapa aja nih yang udah nonton filmnya? Tulis di kolom komen ya.